Oke, siap. Oke. Okay. Tadi kurang 1, 40. Kapasitas 40, keisi 39. Dapat hot seat, Mas, Insal. Hah? Dapat hot seat. Pasti, kalau nggak hot seat, saya nggak akan naik. Oke, Mas. Saya ganti bis kalau nggak hot seat. Jadi, nah hot seat ramah angkat, Mas. Ada hot seat ramah angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus dunia transportasi bis di Indonesia. Halo bis lovers, semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia selalu. Ketemu lagi bersama saya Arya di YT Bus. Di video kali ini, untuk kesekian kalinya saya bermain lagi di rumah makan Ras Eco untuk memantau armada PO Sudiro Tunggajaya. Bukan tanpa alasan saya bermain di rumah makan Raos Eco lagi, karena pada hari ini saya sudah ada janji dengan YouTuber yang mungkin kalian sudah kenal. Pada hari ini saya sudah ada janji dengan Mas Ical. Mungkin kalian bis lover sudah tahu nama channelnya, yaitu Ical Traveler. Dan kabarnya pada hari ini Mas Ical sedang nge-trip bis artisnya PO Sudiro Tunggajaya terbaru STC Rubia. Sembari menunggu kedatangan Mas Ical, saya di sini sudah bertemu banyak YouTuber. Bagi kalian yang belum subscribe channel mereka, kalian bisa bantu buat subscribe ya. Pada hari ini saya bertemu dengan beberapa YouTuber, diantaranya Mas Nizar Project, Mas Solihin Bismania, serta Mas Johan dari channel Zero Bus Channel. Bukan keangkuhan apalagi kesombongan yang kami tonjolkan, tetapi sesama YouTuber bis kami bersatu. Iya, kami bersatu dengan satu tujuan, yaitu memajukan transportasi bis di Indonesia. Setelah menunggu beberapa lama, ada kabar kalau STC Rubia sudah nyampe di exit tol Weleri. Terlihat bis yang masuk ini ada STC Syarabatga dengan sasis dari Hino RN285 dipadu bodi bis dari karoseri Adiputro Malang Jetbus 3. Beginilah keadaan rumah makan Raos Eco ketika siang hari pas jam rame-ramenya bis. Sangat full sekali armada Sudiro Tunggajaya di sini. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya bis yang saya nantikan datang juga. Di dalam armada ini sudah ada Mas Ical. Terlihat Mas Ical melambaikan tangan kepada saya. PO Sudiro Tunggajaya Rubia ini memang sedang ngehits akhir-akhir ini.
Banyak para YouTuber yang membuat konten tentang armada terbaru dari PO Sudiro Tunggal Jaya ini. Terlihat STC Rubia sudah parkir. Mari kita dekati ke sana. Dan inilah seseorang yang saya tunggu pada hari ini di rumah makan Raos Ejo. Ada Mas Ical. Bagi kalian para bis lovers ataupun sobat traveler, pasti sudah tidak asing dengan Mas Ical ini ya. Salam Melana. Aku tak makan. Silakan Mas Ical. Aku tak makan sih. Iya. Oke, sembari menunggu Mas Ical buat makan siang, kita lihat dulu armada yang sedang viral akhir-akhir ini, STC Rubia. STC Rubia ini seperti mempunyai daya magis yang tinggi, terbukti dengan banyaknya para mania yang menyerbu armada terbaru PO Sudiro Tunggal Jaya ini. Setelah selesai servis matanya, Mas Ical menemui kami kembali. Pada trip kali ini, Mas Ical mengajak sang buah hatinya untuk berkelana. Keren ya. Masih kecil tapi sudah suka berkelana. Tidak ada senior ataupun junior di sini, apalagi kesombongan. Di sini yang ada bersatu dalam satu hobi, yaitu bis mania. Ya, bis yang menyatukan kami, bis yang membuat kami kenal dan menjadi seperti saudara satu sama lain. Rubia harus dicoba, itu kalau misalkan teman-teman ada rezeki langsung booking tiket Rubia. Tiketnya berapa, Mas? Ini ke Matesi, ke Tawangmangu 230 premium. Tak jemput. Oke, siap. Oke. Okay. Tadi kurang satu, 40. Kapasitas 40, keisi 39. Dapat hot seat, Mas Ical. Dapat hot seat. Pasti kalau enggak hot seat saya enggak akan naik. Oke, Mas. Saya ganti bis kalau enggak hot seat. Jadi, hot seat teramangkat, Mas. Hot seat teramangkat. Bagi kalian bis lovers yang penasaran dengan isi dari trip Mas Ical bersama STC Rubia, kalian bisa subscribe channelnya yang belum subscribe dan nantikan video dari Mas Ical ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan akhirnya maju terus dunia transportasi bis di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bis lovers.